satunya, Li. Wani. Wani. Kami dari Gate 17 mempersembahkan dan memberikan kado buat anniversary kebanggaan Persebaya ke-94. Inilah proses pembuatan muralnya. Jadi tahun yang ini G17 memberikan mural dengan tema. Temanya apa, Mas Teto? Strong again. Strong again. Kenapa kita G17 mengasih tema strong again? Karena apa? Karena kita ingin kuat kembali. Jadi selama pandemi ini kita nggak ada kegiatan apa-apa, kita nggak apa-apa. Kita ingin Persebaya kuat kembali. Jadi temanya itu kuat kembali untuk Persebaya, pada khususnya untuk Indonesia kuat kembali. Dan untuk bonek, kita kuat kembali, dukung kembali, oke? Salam satu nyali, Wani! Kali ini arek-arek Pitulas ketemu ID35 spesial ya. ID35. Matur suwun wis mampir, Lur. Ya. Paling enggak YouTube. Iya, pasti nih. Pitulas ya, Mas. Gate 17. Ya. Intine kita sebagai supporter Persebaya, intine enggak akan bosan untuk berkreativitas. Mantap. Enggak akan bosan. Persebaya dengan sajian kita mural. Kalau kita arek-arek apa ya dunia maya ya ngene konten-konten ngene lah. Intine kak akan berhenti berkarya. Wani. Damel panjenengan pun 94 tahun Persebaya. Wah, harapane Persebaya tentunya kudu solid ya. Jangan mengecewakan arek-arek bonek sing selalu mendukung Persebaya. Ya, makin kompak. Untuk mural Pitulas iki keren. Mantap aja. Temanya iki wis vakum suwe ya arek-arek. Vakum suwe ya karena corona kita ada jarak. Temanya strong again. Strong again. Kita berharap dari pemain, dari bonek semuanya tetap semangat. Wani. Wani. Salam satu nyali. Wani. Persebaya dari Gate 17 anniversary ke-94 Persebaya. Salam.